Saiful Zainal Abidin yang dilakukannya ketika beliau mewakili Kuala Lumpur pada 2002. 47.341 saat beliau berlari di lorong yang pertama, sebelahan dengannya ialah peserta Sabah Rixi Tahir mencatatkan 48.85 saat di peringkat saringan dari Sabah, manakala peserta Perak Norumah Yahya Ucung yang akan berlari lorong ketiga, lorong keempat ialah Syah Riman Simon dari Sabah yang mencatatkan 48.83. yang ketiga terpantas, manakala Muhammad Ilham Suhaimi 48.26 dari Selangor adalah antara calon pilihan berlari di lorong yang kelima. Lorong keenam, Muhammad Saiful Safwan Saifuddin dari Johor yang mencatatkan 48.42 saat, manakala Abdul Wafi Roslan dari Terengganu di lorong ketujuh. Lorong kelapan dan terakhir ialah Luqmanul Hakim Khairul Akmal dari Pahang yang mencatatkan 48.60 saat. Yang keenam terpantas di kalangan 8. Azam dari Melaka menjuarai acara ini. Pasukan Saiful Safwan peserta Johor yang masih lagi bersaing melalui lorong ke-6 tewas di final pemimpin Perak, manakala Muhammad Syazwan di Kedah di pihak bangsa. Ilham Suhaimi di Selangor di lorong yang kelima mencatatkan masa terpantas di kalangan para peserta. Jadi inilah antara calon yang mampu berada di podium, Saiful Safwan Saifuddin dari Johor yang pun mencatatkan masa kedua terpantas 48.42. Lorong yang ketujuh ialah peserta dari Terengganu Abdul Wafi Roslan. Lorong terakhir dari Pahang, berikan terus perhatian di acara 400 meter lagi akhir. Jadi segala perhatian akan terarah pada pemenang pihak Perak 2 tahun lalu. Apakah Saiful Safwan mampu untuk membuat ataupun mengatasi pencapaian sebagaimana dilakukan oleh Sherin Samson Valeboy dalam acara yang sama, di mana kedua-duanya menang Perak di Sukma Sarawak 2 tahun lalu. Tetapi Sherin seperti tadi berjaya mengungguli acara ini bagi kategori wanita untuk pingat emas. Semua bersedia menanti di blok pelepas. Dilepaskan perhatikan di lorong ke-6, agak pelan sedikit pergerakan dari Saiful Safwan. Namun Saiful sekarang ini mula merak langkah, tapi peserta di lorong keluar Pahang Luqmanul Hakim mula memecut sekarang ini. Terlalu awal beliau memecut, tapi bagaimana kita melihat sekarang ini, barulah kelihatan bagaimana Saiful Safwan mula mengurat langkah. Beliau sekarang ini berada di depan, cuba diberikan tentangan oleh Ilham Suhaimi di tempat yang kedua sekarang ini. Ilham di tengah, perhatikan bagaimana Ilham agak setara. Beliau memiliki kelebihan dari segi ketinggian fizikalnya. Dia bersaing sekarang ini antara Ilham dan juga Saiful Safwan, tapi Saiful agak ketinggalan. Dan sekarang ini Ilham Suhaimi berada di depan untuk 100 meter yang terakhir, manakala peserta dari di lorong kedua sekarang ini, lorong ketiga sekarang ini berada di depan, Chung Yao Chung yang berada di tempat yang kedua. Jadi kedudukan kita melihat bagaimana peserta di ruang kelima terlebih dahulu, Ilham Suhaimi berjaya menaik emas dalam acara ini, manakala Syah Yao Chung dari Perak di tempat yang kedua, manakala Saiful Safwan gagal untuk memperbaiki prestasinya di Sarawak. Hanya beliau ketinggalan, biarpun bersaing begitu hebat bersama dengan Ilham Suhaimi,
menuju ke 200 meter yang terakhir, tetapi pecutannya itu tidak dapat terus menandingi dan juga menyaingi Ilham Suhaimi yang terus meninggalkan lele peserta dan terlebih dahulu melintasi di garisan penamat. Jadi impasan sekali lagi kita melihat di peringkat ini bagaimana Lukman Hakim di lorong ke-8 terlebih dahulu beliau memecut terlalu awal meninggalkan lele peserta. Dan ketika inilah kita perhatikan persaingan antara dua peserta, khususnya antara Ilham dan juga Saiful Safwan. Tetapi secara tiba-tiba menuju 100 meter yang terakhir, Chiah Yau Chung berjaya untuk mencuri tumpuan apabila beliau menamatkan aksi di tempat yang kedua. Sampai tempat yang ketiga adalah peserta dari Sabah, Syahriman Saimoh untuk pingat Perak dan juga pingat Gangsa. Jadi inilah tiga peserta yang berjaya berada di podium. Sampai itu Saiful Safwan pula gagal untuk berada di podium sebagaimana dua tahun lalu apabila memenangi pingat Perak di Sarawak. Jadi inilah pemenang pingat emas acara 400 meter lelaki akhir, Muhammad Ilham Suhaimi dari Selangor. Jadi satu kejayaan yang sememangnya dia mencatatkan masa terpantas 48.26 di peringkat separuh akhir. Ya, sememangnya jangka akan bersaing dengan Saiful Safwan yang mencatatkan masa kedua terpantas, tapi ketika di peringkat saringan Saiful mengendurkan lariannya di penghujung saringan atau peringkat separuh akhir. Yang dicatatkan oleh Muhammad Saiful Zainal Abidin. Jadi 4.7.3.4 adalah dicatatkan oleh Muhammad Ilham Suhaimi. Keputusan tidak rasmi, tuan-tuan. Jadi keputusan masa tidak rasmi. Beliau mengatasi rekod yang dicatatkan oleh Muhammad Saiful Zainal Abidin. Tapi kali ini beliau diberikan cabaran di 200 meter terakhir oleh Saiful Safwan. Tetapi 100 meter menuju ke garisan penamat, beliau dicabar pula oleh Chiah Yau Chung dan juga Syahriman dari Perak dan juga Sabah. Mungkin itu membantu 4.7.02 adalah rekod baru kejohanan catatan masa tidak rasmi